Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nerdo. Nama saya Ustaz Muhammad Farhan bin Abdullah Al-Hafiz dari Sabah. Saya suku kaum Kadazan dan mantan misionari Kristian. Dato' Asri saya kenal dia dan saya pernah jumpa dengan beliau bersama Guru Tinggi Perak ketika serahkan buku saya Kristianisasi dan Gejala Murtad di Malaysia. Saya nak tanya kepada Ustaz Dato' Asri, sepanjang beliau menjadi mufti sebagai mufti Negeri Perlis, apakah peranan beliau untuk memantau kes-kes murtad? Dan saya sebagai mantan misteri Kristian merasa kecewa di atas persengketaan di kalangan pemimpin yang beragama Islam dan juga ulama-ulama yang ada dalam negara kita. Apa penjelasan? Saya lulusan Azhar dan saya hafiz Quran. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29, juzuk yang kelima. Fa'in tanazatum fi syai'in farduhu ila Allah wa Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Di mana peranan ulama untuk beramal tentang ayat ini dan firman Allah, wa tasimu bihamdillahi jami'a wa la tafarraqu. Di manakah dia yang hormat itu dan kaya sendiri pun seolah macam bermusuh dengan Dato' Asri, tidak apa-apa pun tersama naik. Wallahu a'lam. Terima kasih. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua. Dan dalam forum Nama saya Tajuddin bin Muhammad nama saya. Dan saya amat tertarik sekali daripada Kota Baru, Kelantan. Orang Kelantan. Jadi saya cukup tertariklah tentang wacana perdana Islam di Malaysia, realiti dan harapan sebenarnya. Dan kalau segi politik malam ini, saya boleh bagi PAS 10 UMNO kosong sebenarnya. Jadi soalan saya sangat mudah saja. Saya nak tahu sebenarnya asal Islam ini di mana dan agama itu sebenarnya apa sebenarnya. Saya nak tahu itu kepada ahli panel mana-manalah. Yang saya rasa bijak sikit pada malam ini adalah bekas mufti Perlis lah. Bukan kiri pada dia. Dato' Nak Kai pernah mengatakan semasa dia berada di dalam PAS, dia tidak pernah berjaya mengislamkan walau seorang pun. Sedangkan bila dia berada di dalam UMNO, dia berjaya mengislamkan seramai 700 orang. Kenapa jadi begitu? 7,000 orang. Kenapa jadi begitu? Adakah perkara yang menghalangnya? Sedangkan dia, saya difahamkan salah seorang pemimpin tertinggi PAS pusat waktu itu. Wallahualam. Tolong jawab dengan tepat. Saya tak nak berputar belik. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Johan Brunei, bekas Presiden Rakyat Kelantan di Brunei. Saya nak tanya PND, saya ingat dia macam budak kedai di antara. Terlalu tinggi tahatnya. Okey. Saya nak tanya hukum. Ya, saya nak tanya hukum. Seorang Perdana Menteri membiarkan isterinya tidak menutup aurat. Adakah haram ataupun tidak? Sama apa yang seorang lagi ni? Nak baik ya? Itu saja. Simple. Okey, terima kasih. Nanti satu lagi. Lepas tu mufti, saya tengok dia banyak ilmu. Saya nak bagi soalan agak tinggi sikit lah. Okey, soalan dia apa? Saya nak tanya bagi mufti jelaskan antara undang-undang Islam. Saya sebagai seorang presiden. Dan undang-undang Islam. Undang-undang Islam dan negara Islam dua benda berbeza. Itu kena tanya mufti. Dan satu lagi saya nak tanyanya, negara Islam, undang-undang Islam dua benda berbeza. Darul Islam satu lagi. Lepas tu satu lagi saya nak ucap kena nak tanya. Terima kasih. Soalan saya itu semua ahli panel. Berdasarkan realiti yang ada pada malam ini, adakah Islam akan berada di kemuncak? Dengan keadaan yang dalam majlis ilmu yang begini huara, bagaimana realiti Islam pada masa depan? Kalau dalam majlis ilmu pun macam ni,
bagaimana realiti Islam pada masa depan. Terima kasih. Okey, dan terakhirnya kita persilakan soalan daripada sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya kepada Datuk Nahai. Orang kampung saya orang Bali. Saya undi dia dulu buat tempah. Saya nak tanya, kita 17 bulan ni nak sambut hijrah. Adakah hijrah daripada Kelantan ke Kuala Lumpur tu tak boleh? Itu satu soalan. Soalan yang kedua, mengapa Datuk berhijrah daripada Bali tak jaga kami di Bali? Pergi duduk di Kuala Lumpur. Itu tak boleh dia. Hak hijrah. Saya hijrah daripada Bali, mari ke Kelantan. Salah tak saya buat macam tu? Itu soalan. Saya nak tanya. Itu adalah soalan jawab, kan? Itu Datuk jawab bahagian hijrah. Okeylah. Kepada semua yang sudi bertanyakan soalan, dan itu sahaja masa yang kita ada untuk sesi bertanyakan soalan.